Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Chef Zairi, dalam Kitchen Chef Zairi. Kali ini Chef akan mengajar, menunjuk ajarkan pada anda resipi Western, masih lagi dalam resipi Western, iaitu tajuknya breaded fish with creamy mashed potato and spicy cocktail sauce. So bagi anda yang baru berjinak-jinak dalam bidang kulineri ini, bolehlah belajar bersama chef. Dan bagi anda yang ingin memulakan perniagaan, bolehlah berkongsi ilmu, belajar bersama chef bagaimana kita membuat resipi ini untuk satu hidangan dari A sampai Z, dari permulaan sampai akhir. So chef akan berkongsikan ilmu chef kepada anda di luar sana. InsyaAllah anda akan belajar bersama chef. Mari chef akan tunjukkan apa bahan-bahan kita perlukan untuk membuat. Inilah bahan pertamanya. Kita perlukan isi ikan, dori fish. Kita boleh dapatkan di pasar ya, yang frozennya, yang cleannya, dori fish. Dan kita perlukan tepung gandum, telur, sebuah roti atau breadcrumb. Anda boleh gunakan Japanese panko ataupun boleh gunakan cornflake, tapi perlu dihancurkan cornflake itu di blender. Dan bahan sampingan lain, lemon untuk ikan, perahan dalam, crushed black pepper, lada hitam, biji lada hitam, sedikit garam dan minyak untuk kita menggoreng ikan dulu. Dan bahan sampingan lain iaitu red untuk kita keluar, dan untuk red untuk kita sejatkan ikan yang telah kita goreng tu. So itu bahan-bahannya. Okey. Lama kita potongkan ikan lah. Ikan dalam, kalau kita beli di pasaran dalam 500 gram. Biasa dijual 1 kilo. So 500 gram. Dalam 500 gram. Pastikan pisau tajam. Kita buat filling. Buangkan sedikit. Anda boleh potongkan di tengah, bahagian tengah. So, kita bila biasa kita potong ikan, kita potong menyirung sikit. Biasa kalau begini, kalau dipotong kita dapat dalam 20 ke 30 gram kalau ikut timbangan. Itu yang pilih. Ini saya buat yang finger, sedikit contoh untuk finger. Kalau finger bentuk macam jari, fish finger, dipanggil fish finger. Kalau biasa di hotel kita buat begini untuk untuk seminar, untuk coffee break, jadi dia save cost di situ. So ini finger, yang ini fillet. So, so anda akan nampak di situ. Ya. Kita proses untuk kita breaded lah. Masukkan di atas tray. Masukkan ikan tadi yang telah kita potong, termasuk fish finger berbentuk jejari. Masukkan sedikit serbuk lada hitam. Sementara kita kerinik, kita boleh bukakan api untuk kita menggoreng. Api biar sederhana. Sedikit garam. Hanya layang saja, sedikit garam.
tidak perlu banyak. Haluskan dia di dua-dua bahagian. Sedikit garam. Kita main layang di atas. Kalau waste, kalau ini dalam bahasa kitchen dapur, sprinkle. You sprinkle with salt, a bit salt. Ya? Di sini pun anda boleh belajar bersama chef bahasa Inggeris. Sedikit lada hitam. So you sprinkle with black pepper, crush black pepper, a bit. Dan air perahan 5. Tujuan kita buat air perahan 5 untuk kita membuang hanyir, ya, hanyir ikan. Hello. Di marinade, ya. Dipanggil proses menggaul. Bagi adik-adik yang belajar bidang culinary, boleh belajarlah ni sebagai panduan, sebagai hidupkan. Pada anda yang tidak tahu langsung tentang dunia masakan, bagi yang baru-baru berkahwin, so anda pun boleh belajar. Bagi anda yang berkahwin, so suami-suami yang dapat, baik pada para-para isteri, boleh belajar sekali-sekala buat masakan western untuk suami. Nah, so suami pun happy. So bahan yang untuk kita proses, breaded. Ini bahannya, tepung, telur, serbuk roti, ya, atau breadcrumb, ya. Ikan tadi, okey. Masukkan bahagian tepung dulu, ya. Satu kering, satu basah. Prosen, ni panggil prosen breaded. Celupan, ha? Tepung. Masuk ke telur. Basah, kan? Bahagian basah. Masukkan breadcrumb. Bahagian kering. Kalau ada sarung tangan, lebih elok lah. Lebih bersih, kan? Kalau tidak ada di rumah, hanya kita basuh tangannya. Sama juga proses. Tepung. Masuk ke bahagian tepung, bahagian telur, dan yang basah ni serbuk roti breadcrumb, eh. Tepung, telur, roti. So benda tu tidak melekat lah. Dia tidak melekat di tangan. Satu kering, satu basah. So anda ulanglah sampai habis. Bagaimana di hotel-hotel kita membuat fish and chip? Nah, beginilah caranya. Nah, anda dapat belajar bersama chef. Terus kosnya murah saja. Cuma yang mahal ikan sajalah. Biasa ni untuk ala kad lah. Kalau macam fish, breaded fish finger ni untuk ala kad. Kalau nak bagi besar, pulang lah. Biasa 150 gram untuk satu hidangan. Nah, ni untuk yang fish finger. Masukkan telur. Kita masukkan semua sekali. Tepung. Ni bagi majlis keramaian, parti, untuk kulit darah, jadi bolehlah buat. So, kalau nak guna tangan sendiri boleh, tapi pastikan basuhlah tangan, atau lebih elok gunakan sarung tangan. Bila kita masukkan breadcrumb ni, tekan-tekan sikit. Kalau untuk fish finger ni, tekan memilih lekat.
insyaAllah anda akan belajar bersama chef berbagai-bagai lagi resipi Western, resipi Chinese, resipi Indian, resipi luar negara, resipi carving, costing, how to make a sale. Bila kita nak memulakan perniagaan, pengenalan bahan-bahan mentah, alat-alat yang digunakan. Jadi kita hampir selesai. Dah banyak lagi chef akan tunjuk. Cuma anda subscribe lah, ikut follow chef punya Facebook atau YouTube. Bagi anda nak mulakan perniagaan, sekarang kan zaman susah, kita nak banyak dibuang kerja. Okay? Kita cari jalan alternatif apa yang kita boleh buat. Belajar bersama chef. Saya akan bagi ilmu resipi, kongsi ilmu dengan anda. InsyaAllah mudah-mudahan anda dapat sesuatu. Okey. Buang ni. Kita perlahankan api. Jadi betul lah, kalau nak tahu minyak panas atau tidak, masukkan lidi. Jadi dia kalau berbuih itu masak panas lah maksudnya. Tapi ni terlalu panas buat saya buka. Kita buka medium. Jadi sederhana lah. Dia sederhana api dan kita menggoreng. Kalau kita buka api besar, di luar saja masak, di dalam tidak masak. Tak masak di dalam. Jadi kita terpaksa gunakan api yang sederhana. Bismillah. So, inilah anda. Sementara kita menunggu. Bagi tip anda, inilah hasilnya. Bagaimana kita nak cek ikan tersebut, ikan tu masak atau tidak? Pisau di hujung ya, cucukkan di hujung, tekan di bahagian tengah. Kalau panas, di hujung ya, masak. Ini masak. Itu teknik dia lah, petua-petua untuk kita nak tahu apa ikan tu masak atau tidak. Ini yang fish finger. Jangan lupa fish finger. Ini yang fish fillet. Kita sejak banyak lah. Okay. Buang minyak ni. Proses untuk kita membuat mash, creamy mash potato lah. So, apa bahan yang kita perlukan? Potato yang telah direbus, ubi yang telah direbus lembut. Kita perlukan susu carnation. Kita boleh gunakan cooking cream. Itu agak mahal lah kita beli. Kalau kita nak save, kita pakai cooking carnation. Sedikit garam, sedikit lada hitam. Dan kalau kita ada nutmeg powder, itu sebut buah pala, kita boleh tambahkan sedikit. So, saya gunakan ni. Dia dapatkan di jualan alat-alatan restoran atau hotel. Tapi kalau tidak ada yang murah, kita boleh pakai di awal ini lah. Tapi ini dia tak hancur betul kan dia. Kalau ini dia halus, lagi halus. Sangat cheese. Chef akan membuat creamy mashed potato berbentuk bunga.
Okey, bahan bahan dulu kan. Kita masuk sama. Kalau ada alat ni, ha? Alat mesh ni, jadi senang. Tekan. Hanya tekan ni. Jadi dia akan keluar cantik. Kita tak perlu nak mesh dah. Hanya tekan ni. Hanya tekan. Tak lama sangat ni bahan ni. Dalam boleh dapat dalam 30 ringgit lah. Kalau di kedai restoran dan jual alatan restoran atau hotel lagi mudah. Kita tak perlu blender lah, kosmo tak perlu. Dia akan keluar. Kalau kita buat mesh ni, dia akan lagi cantik. Sedikit garam. Cukup lada hitam. Dan susu. Dan susu sedap cair. Ini adalah proses kita buat creamy mashed potato. Gaulkan ya. Dia akan lembut. Anda akan nampak ni lembut. Pakai cooking cream lagi belum, dia lagi sedap, dia lagi belum, dia lagi cantik. Ya. Saya buat bentuk berbunga, berbunga. Saya perlukan piping bag. Ini jalannya. Adiknya buka. Masuk kan. Masuk kan semua. Kan di atas. Kita buat kuih kampri. Dia keluar elok, cantik. Teknik dia satu tangan tahan di tangan ini, kita kepikkan bagi dia kejap. Cuci ataupun kita begini. Itulah pada kesesalan anda. Tarik kan dia. Tarik tu. Ataupun begini. Satu tangan kiri di atas, tangan kanan. Lagi kejap. Mesh creamy mesh potato. Thank you.
masukkan di atasnya parmesan cheese. Ini saya agak sedikit parmesan cheese. Ini agak elegan sikit lah, western, agak fine dining sikit. Ini pun kita boleh dapat di kedai DIY. Hanya cantik dan sedap lah. Boleh nampak seperti kalau di restoran mewah, biasa dia buat bunyi. Kita di Amerika, dibakar sedikit parmesan cheese on di atas. So, you put on top the parmesan cheese, burning. Itu dia akan nampak untuk bunga. Anda perlu berhati-hati bermain dengan bahan alatan ini lah. Pastikan ada pemadam api di rumah atau di dapur. Keselamatan, langkah-langkah keselamatan. So inilah hasilnya. Sos, kita buat spicy cocktail sauce. Anda bahan-bahan kita perlukan. Kita perlukan mayonis. Tak kisah apa brand pun. Chili sauce. Kalau anda yang tidak suka pedas, boleh gunakan tomato kicap. Lemon juice. Lemon. Air perahan limau. Lemon. Dan kalau ada highlighting sauce, beli empering sauce, boleh tambah sedikit. Okey. Sama. Kita masukkan mayonis. Dan air perahan limau. Digaul saja. Jadi dia akan jadi bertukar warna oranye. Kita akan nampak di situ. Kalau kita buat Thousand Island pun begini ya. Cuma Thousand Island dia masukkan bawang, gherkin, chopped parsley. Dia jadi Thousand Island sauce. Masukkan sedikit lagi. Mungkin nampak kemerahan. Tidak perlu garam. Pulanglah kalau anda nak garam, masukkan sedikit. Bagi chef tidak perlu garam sebab mayonis mengandungi garam. Ini saya tunjukkan anda bagaimana kita nak plating bagi nampak menarik, cantik. Biasanya di restoran-restoran mewah, dia akan dalam western, dia akan boleh tengah di tepinya bersih. So, kita biasanya kita makan dengan mata dulu, baru turun ke hati, ke pemikiran. Senang saja. Masukkan, pertama kita masukkan sos yang kita buat tu. Letak di tengah sedikit. So anda nampak begini, bertarik. Kita masukkan ubi tadi kita buat. Pulang pada anda. Kita masukkan ikan.
3 atau 4. Kalau ada yang benda hijau tak di atas, saya jemur sedikit. Potong. Jadi seperti hiasan, seperti hiasan. Breaded fish with cocktail sauce and creamy mashed potato flour. Ataupun untuk fish finger, beginilah. Fish finger. Fish. Kita plating. Ini bagi yang fish finger. Berharap anda belajar bersama chef dalam resipi kali ini, dan anda akan bertemu lagi dalam resipi yang lain-lain. InsyaAllah, bagi adik-adik di luar sana yang tidak tahu tentang dunia masakan, belajar bersama chef. Saya akan berkongsi ilmu dengan anda. Pada yang gagal dalam pelajaran itu, InsyaAllah, kalau kita gagal dalam pelajaran, belum tentu kita gagal dalam hidup. Dan kalau kita berjaya pun, sekalipun dalam Menara Gading kita mendapat ijazah, belum tentu kita akan berjaya. Rezeki di tangan Allah. Nanti insyaAllah kena yakin, berdoa, tawakal kepada Allah, kena usaha sama dan berdoa, cari jalan. Di sini dalam rancangan chef ni, chef akan melatih anda satu demi satu bagaimana apa yang dibuat di hotel, di restoran mewah, anda pun boleh buat. Kurang-kurangnya anda dapat berniaga sendiri, berusaha berniaga sendiri. Bagi adik-adik di sana, mungkin adik yang buat PNC, ada yang buat burger, ada perniagaan chicken chow, masakan Melayu, masakan Cina, masakan Barat, terpulang lah. Tapi belajar dengan saya, insyaAllah saya akan bagi ilmu input-input yang baik pada anda. InsyaAllah, hingga kita bertemu lagi dalam resipi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Chef Zairi dalam Kitchen Chef Zairi. Jangan lupa share, like dan kongsi layari YouTube Chef, Kitchen Chef Zairi.